Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau jahit resleting ya teman-teman. Ini resleting rok bagian belakang ya, untuk model rok airline ya. Nah, pertama kita harus obras dulu di bagian kampuh resletingnya ya, diobras ya. Kemudian setelah diobras kita ukur ya si resletingnya di sini. Nah, ukurannya di sini ya, dari batas bukaan resletingnya ya di sini. Nah, setelah kita tandai, kita jahit di bagian garis ya di sini sampai ke bawah teman-teman ya, dari pas tanda ya di sini. Jangan lupa jahitannya dikunci. Kita ikutin garis ya, jahitnya sampai bawah. Bagian bawahnya kita pecahkan dulu, dijahit ya. Nah, selanjutnya ke pemasangan resletingnya ya. Kita catrek tengahnya seperti ini, lalu dibuka resletingnya, dibuka ya seperti ini, kemudian lipat pas tanda di sini. Nah, untuk ke bagian bawah kita lebihkan sekitar setengah senti ya, untuk ke pas jahitannya. Resletingnya agak ditahan ya, si resletingnya agak ditahan. Nah, setelah sampai sini kemudian ditutup lagi resletingnya, naikkan seperti ini. Nah, setelah pas jahitan kita belok. Posisi ininya pecah ya, jahitannya ya. Posisi jahitannya pecah seperti ini ya. Nah, jahitan ini pas di si sepatunya, pas di batas bukaan resletingnya atau besi-besi resletingnya ya. Besi pembatas resletingnya. Di sini kunci jahitannya ya. Nah, lalu belok ke atas. Nah, yang bagian ini harus nutup jahitan sebelahnya ya. Pelan-pelan saja biar hasilnya bagus teman-teman, kecuali teman-teman sudah mahir ya, boleh kebut-kebutan ya.
hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini jahitan sebelahnya ketutup sama lipatan jahitan sebelahnya lagi seperti ini, dan di bagian atasnya rata. Ininya jahitan juga harus rata ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk di bagian dalam teman-teman boleh pakai lapisan lagi di sini, tidak juga tidak apa-apa ya, tapi untuk lebih biar aman ketika si resletingnya rusak ya, lebih baik di bagian dalamnya pakai lapisan lagi, atau kalau di celana itu comlot ya, kalau di celana namanya comlot ya, seperti ini. Oke, untuk cara pasang resletingnya cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman pemula yang masih bingung untuk cara pemasangan resleting rok ya. Dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga di-share ke teman-teman kalian, khususnya teman-teman pemula ya, biar video ini bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.